Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Kamu buat aku lelah, tak ada ruang untuk melangkah. Perhatianmu bikin begah. Kenapa harus banyak bertingkah? Mana lagi tuh lari tuh cepet banget. Bikin kepala ku mau pergi. Urusannya kelar nih, gue dimarahin sama kakak. Mulai sekarang ku bilang terserah. Mulai sekarang ku bilang terserah. Aduh, anjing kakak gua. Diam lu di situ. Lu udah nabrak anjing kakak gua. Diam. Mau gua berantakan. Lu main nabrak anjing orang sembarangan. Untung aja enggak mati. Itu tuh anjing lu. Lu denger ya. Lu yang denger gua. Anjing itu tuh udah bikin gua jatuh, tau enggak? Lu harusnya tanggung jawab. Lu harusnya tanggung jawab. Itu anjing kakak gua. Lepas talinya copot. Masih untung talinya copot. Kalau jatuh gua yang copot gimana lu tanggung jawab? Gua peduli. Dan sekarang lu ikut gua. Lu harus tanggung jawab ya. Lu bayar lu biaya dokter hewan anjing kakak gua. Dan lu ikut gua kantor polisi. Ya, Kak Risha. Halo, Reno. Lu nabrak orang ya? Bukan Reno yang nabrak orang. Justru anjingnya Kak Risha itu ditabrak sama orang gak bertanggung jawab. Terus, yang nabraknya gimana? Udah, Kak Risha tenang aja ya. Sekarang anjingnya mau dibawa ke dokter hewan dulu. Abis itu orang yang gak bertanggung jawab ini mau dipertanggungjawabkan kantor polisi. Yang ada juga lu tanggung jawab sama gua. Buket bunga gua tuh lu udah hancurin, tau gak? 1,2 juta lu harus gantiin. Bunga kayak gitu 100 ribu dapat 3 di online shop. Tahu lu. Lu ngapain sih? Gua, sepeda gua. Sadar juga lo akhirnya. Lo kok di sini sih? Gara-gara lo gua di sini. Tahu gak sih lo? Hei! Gak ada yang tau gak? Gua di sini tau gak? Ini tuh lagi di rumah sakit. Sakit jangan tau dia. Masih pada berantem. Dipukul sih gua saya nih. Yo! Panggilin dokter. Sakit apaan ya? Reno tuh gimana sih? Katanya klinik hewan kok jadi rumah sakit. Maaf sus, saya mau tanya pasien yang namanya Reno Atmaja dirawat di ruang berapa ya? Seri saya kakaknya, tadi saya dapat telepon dari sini. Lurus aja mbak, kamar nomor 7 paling ujung. Makasih ya. Gak mau, gue dapet duit dari mana? Ya lo harus mau lo. Lo kenapa, Ren? Kok berantakan kayak begini sih? Ya ini nih, dia
ngobat terus masalahnya gak akan selesai deh. Kak, mungkin kakak bisa jadi penengah. Ya udah, coba lo ceritain gimana. Jadi kebiasaan. Jadi gini kak, saya tuh sebenarnya fobia sama anjing. Saya lagi naik sepeda, tiba-tiba di depan saya itu ada anjing. Terus itu anjing ditabrak sama dia anjingnya kak. Bener, ditabrak sama dia anjing. Ya udah sih. Oke, saya minta maaf kak. Ya udah gak apa-apa. Lagian anjing gue juga kenapa-napa kok. Cuma luka dikit doang dia kakinya. Yang mau bayar biaya perawatan di dokter hewan siapa? Kan pakai duit, dia harus tanggung jawab. Ya udah gak apa-apa deh, kenapa-napa kok sih Nuli? Lebay ah. Gak kuah. Sepeda. Mau kemana? Mau kabur. Mau kabur, bukan dari tanggung jawab ya. Bunga gua, sepeda gua, itu semuanya butuh tanggung jawab. Dan gua harus balik kerja lagi. Tunggu dulu, tapi kan lo itu masih sakit. Gak usah dipeduliin, Kak. Gak usah dipeduliin. Apaan sih lo? Gak usah dipeduliin. Kak, saya Merona, saya mau selesaiin administrasi saya ya. Mau kabur, lo tuh orang apa bukan sih? Masalah kita belum selesai, lo gak bisa dong pergi gitu aja, enak aja lo. Udah, apaan sih, gak usah gede-gedein. Mbak, saya Rona, saya kerja di Floris Bim Bim kalau ada ya, apa-apa. Lo mendingan pulang aja ya, ini biar jadi tanggung jawab gue aja. Biar rumah sakit, biar dokter hewan, biar dokter. Nanti biar gue yang bayar. Ada gue emang pelit. Lu bukan masalah pelit kak, ini masalah tanggung jawab. Ganteng kak, iya. Ngomong apa lu? Sini lu. Udah. Mendingan lo istirahat aja. Lagian juga itu cuma lukanya. Ringan doang. Itu gak mahal biayanya, ya. Terus, saya mau selesaiin administrasi mereka berdua ya. Semangat sih gue hari ini. Untung aja sepedanya gak hilang. Pakai ketemu tuh cowoknya, belin lagi. Pasti bos marah-marah sama gue. Aduh Surti, lu kerja itu gimana sih? Kerja itu harus taktis dan dinamis. Gak usah ketularan Rona lu, lelet. Ya, sebentar lagi juga selesai. Ini harus dianterin on time. Nah, ini lagi nih. Rona, lu tahu gak? Dari pagi, semua customer itu komplain. Terus dateng-dateng ini bunga semua pada rusak. Saya minta maaf ya. Ini tadi saya kecelakaan. Gua gak mau tahu, pokoknya lo harus ganti. Ini kan namanya force major, gak disengaja. Oke, gua maafin. Makasih ya. Tapi lo harus nikah sama gue. Karena kalau lo nikah sama gue, otomatis tempat ini kan jadi milik lo juga. Jadi lo gak perlu ganti kerugian perusahaan. Saya minta maaf kalau itu saya gak bisa. Kalau lo gak mau, gue penjarain. Ya jangan dong. Masa harus sampai di penjara sih? Iya. Saya minta tolong ya kebijaksanaannya. Bijaksana? Udah gue kasih 3 opsi. 1, lo ganti bunga yang rusak. 2, lo nikah sama gue. Atau 3,
Lu gua pecat terus lu gua penjarain. Kurang bijaksana apa coba gua? Rona, emang gimana ceritanya kok bunganya bisa rusak? Panjang ribet ceritanya, bingung gua sekarang. Si bos juga kelewatan banget sih. Orang lagi kecelakaan bukannya dibantuin, malah dia manfaatin situasi pakai ngajak lu nikah. Gak tau gua juga. Kalau gue sampai harus ganti bunga ini, bisa habis gaji gue semuanya. Mana gaji cuma 4 juta, harus ganti ini itu si Reno. Reno? Siapa tuh? Ada cowok gak jelas, nyebelin banget nih. Yang bikin jidat gue benjol kayak gini tuh dia. Wan, beres itu nanti lo bawa karpet ya. Terus otak sini. Yaudah. Perhatianmu bikin begah, kenapa harus banyak bertingkah? Haruskah selalu aku yang ngalah? Loh, bukannya lo yang tadi di rumah sakit kan? Iya. Kok malah nganterin bunga? Bukannya istirahat? Iya kan, saya tetap harus kerja. Saya dari Bim-Bim Floris. Ini bunganya disimpan di mana? Sebelah sana. Siap. Kak, ntar gue gak bisa bantuin sampai malam. Gue kan harus ke bengkel terus ke dokter hewan. Oh, ya udah gak apa-apa. Gue lanjut dulu ya. Ngapain lo kesini? Bayar utang. Utang? Gua gak punya utang. Dari mana aja kamu? Bawa motor lagi. Mobil kamu mana? Mobil di bengkel. Loh, sayang. Aduh, ini kenapa sih? Ceritanya dalam aja ya. Ceritanya panjang. Tapi masalahnya. Iya, baby. Dalam. Ayo. Iya, tapi memangnya ngaruh ya? Hati-hati bawanya, bunga mahal tuh. Potong gaji kalau rusak. Ibu Risha, CEO wedding organizer paling hits, pelanggan baru Bim-Bim Floris. Ada yang kurang, Bu? Oh, enggak. Harganya aja terlalu mahal. Oh, itu bisa diatur. Ya udah, kita ngobrol di dalam aja yuk. Nggak usah, saya mampir ke sini mau ngobrol sama Rona. Oh, Rona bikin ulah lagi? Atau jangan-jangan dia nganterin bunganya telat? Enggak. Justru saya senang banget sama Rona. Dia anaknya rajin. Oh. Besok-besok ya, kalau saya pesen bunga lagi maunya Rona yang nganterin. Saya nggak mau yang lain. Oke. Okay. Saya ke dalam dulu ya. Terima kasih. Hey, Kak. Maaf ya, Kak. Soal uang ganti rugi, saya... Udah. Nggak usah dipikirin. Ya, maklum aja kalau adek gue rada pelit. Soalnya dia dilatih buat mandiri. Tapi tetap aja sih, saya nggak enak, Kak. Udah, gue udah tahu kok cerita yang sebenarnya. Lo gak salah, Reno juga gak salah. Ya, sama-sama salah, tinggal minta maaf aja, beres kan? Oh iya, ini ada list tambahan buat Dino besok. Ya, baik,
besok saya cariin bunga terbaik. Antriannya lebih pagi, ya? Ya, ya, siap. Ya udah, saya permisi ya. Iya, hati-hati di jalan. Itu kakaknya Reno yang lo bilang Reno nyebelin banget. Iya, adiknya sih nyebelin banget, beneran gue gak bohong. Tapi kakaknya baik banget ya. Ntar bunga pagi ini, ntar keburu siang. Aduh, sabar ya, si Anis belum datang. Rumah. Panjang umur. Nis, nitip nenek ya? Iya. Nek, Rona jalan dulu ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa gak? Bisa. Yuk, Nek, yuk. Sebel banget deh gue sama Bikin. Centil, godain gue mulu. Kayak gimana gak digodain? Lo itu kan nyari sempurna di matanya dia. Apaan? Emangnya lo gak merasa? Lo naik sepeda aja nih kayak foto model. Gimana lo sambil jualan bunga? Gimana itu orang merasa sempurna? Lebay ah. Masa lebay sih? Tapi bener gak sih? Enggak sih. Emang bener lu lebay? Enggak, enak aja. Orang gua aja yang cewek ngeliat tuh. Ih, cantik banget. Ih, lu suka sama gua? Nah, ini kayak telenovela zaman dulu. Si penjual bunga Rosalinda Ayamoy. Kalian tuh kemana aja sih? Kerjanya telat mulu. Kan baru 5 menit aja. Tetap aja namanya telat. Suti. Ya. Urus bunga di gudang. Iya. Permisi. Gimana? Lo kesel gak gue omelin mulu? Makanya biar lo gak kesel, lo nikah aja sama gue. Jadi kalau gue ngomelin lo, lo bisa ngomelin gue balik deh. Maaf pak, saya belum kepikiran nikah. Emangnya lo gak kepengen jadi juragan? Siang, hahihi, shopping. Lagian lo lihat gue deh. Ganteng? Iya. Baik? Iya. Terus? Modis? Juga iya. Kaya apalagi? Gak ada kurangnya, semua serba kelebihan. Saya permisi mengurusin bunganya Bu Risha dulu. Lo udah 1 tahun kerja di sini, jadi gue bisa berbuat apapun yang gue mau kalau lo tetap nolak nikah sama gue. Nikah itu masalah perasaan dan hati, bukan paksaan. Hati dan perasaan bisa diikat dengan pernikahan. Lo lihat ya, suatu saat nanti lo bakal bertekuk lutut sama gue. Ini sisa orderan kemarin. Oh iya. Masih ya? Iya. Sama-sama kak. Wow. Keren. Reno! Eh, Ki! Si!
deket-deket sama cowok gue. Gue peringatin sama lo ya, jangan pernah lo pikir-pikir buat tebar pesona sama cowok gue. Loh, emang lo kira gue gak liat apa dari tadi di sana? Lo sengaja jatuh kan dari tolong sama Reno? Ah, bener tuh baby, bener. Kamu juga, kamu tuh jadi cowok jangan gampangan gitu dong. Betul deh, aku yang salah. Jangan-jangan kamu lagi modusin dia ya. Diam. Cewek ini yang bikin aku masuk rumah sakit. Cewek ini yang bikin mobil aku masuk ke bengkel. Ini nih, cewek ini nih. Jadi ini nih cewek yang kemarin kamu ceritain. Ini dia. Jangan-jangan sengaja tahu kita berpesona sama kamu, deket-deket sama kamu. Ya dia gak usah bayar utang. Bener, dan itu aku setuju. Gua, kenapa jadi tiba-tiba gue yang disalahin terus ya di sini? Kenal juga enggak. Bener ya, lo harus urus tuh semua masalah biaya bengkel, biaya rumah sakit, tanggung. Reno, apaan sih? Masalah itu kakak udah gak kelar. Gak usah diperpanjang. Gak tahu nih kak, tiba-tiba dibahas terus. Udah lo yang salah ngeles mulu dari tadi. Tania, udah ya stop. Gara-gara lo, hidup gue berantakan. Ren. Udah ya, mending lo pulang aja. Cowok nyebelin. Itu man pelit. Reno, tadi ya pada ke kampus sana, duluan. Duluan. Gua maafin, tapi lu harus nikah sama gua. Karena kalau lu nikah sama gua, otomatis tempat ini kan jadi milik lu juga. Jadi lu gak perlu ganti kerugian perusahaan. Nikah itu masalah perasaan dan hati, bukan paksaan. Hati dan perasaan bisa diikat dengan pernikahan. Oh siapa? Berani banget lo deket-deket sama cowok gue. Gue peringatin sama lo ya, jangan pernah lo pikir-pikir buat tebar pesona sama cowok gue. Kenapa sih masalah hidup gue makin rumit? Rana, rasa cinta gue ke lo itu gak pernah habis. Tapi kayaknya kesabaran gue udah mulai habis. Sudah? Iya. Kalau lu masih nolak nikah sama gue, lu bakal gue pecat. Ngancem. Kok tega sih? Iya, lu aja tega nolak cinta gue. Masa gue gak tega pecat lu? Banget gue kan cuma punya ijazah SMA, pasti susah cari kerja. Sebenarnya gue juga mau keluar dari tempat ini. Ya, lu tau sendiri gajinya lumayan. Reno nuntut terus ganti rugi, nenek sakit-sakitan, terus udah gitu bim-bim kayak gitu lagi sama gue. Sabar ya, semoga aja kita ada jalan keluarnya. Yaudah, sekarang kita pulang yuk. Iya. Duh, kita tuh ngapain sih jalan-jalan gak jelas kayak gini? Kan tadi aku udah bilang, mendingan kita tuh dinner romantis kayak apa kek. Kamu tuh emang pelit sih. Baby, pelit sama hemat itu beda. Lagian udah sih ngapain dibahas. Mobil aku di bengkel, aku habis kecelakaan loh. Nih, lihat nih. Kamu tuh jadi cowok lebay banget sih, cuman kecelakaan gitu doang. Lecet juga kan cuman segini. Bilang aja kalau kamu tuh pelit. Enggak, bukannya pelit, tapi bener ini sakit loh. Sini. Mau diapain? Sakit, kenapa dicabut? Ya gak apa-apa, copot aja kalau ditempel-tempel kan jelek. Lagian kamu tuh yang bikin aku emosi, tau gak? Kalau kayak gini udah pulang naik taksi aja. Baby, gue yang kecelakaan, dia yang marah. Gak ada kasihan-kasihannya apa. Sakit.
sakit ini. Nek, dan sekarang istirahat ya, udah malam. Tadi nenek baru aja makan. Nenek lupa. Jadi sekarang nenek tidur aja ya. Ya udah. Selamat istirahat nenek. Ya. Gemes banget. Lumayan juga gak sih? Wow. Ikutan bang. Iya. Nih, Rona. Udah seminggu bunga yang rusak itu belum lo ganti juga. Lo tahu gak kerugian gua berapa? 1,2 juta. Diganti gaji bulan depan bisa kan? Oke, gua catat. Berarti gaji lo bulan depan gua potong 1,2 juta ya? Ya, kalau lo gak mau dipotong, lo tahu kan harus ngapain. Maaf, Bim. Sekali lagi saya bilang, kalau nikah gak bisa. Gue juga gemes dengernya. Rona, ngomong ini handbook kayaknya siapa yang mau nganter gue apa lo? Gue aja yang nganterin, males gue di sini. Ya, tapi tadi si Bim tuh pesan untuk dikasih kata-kata romantis yang ini nih. Ini tuh maksudnya buat surprise. Iya. Siap. Ya udah. Hati-hati. Ya. Ya. Hati-hati ya. Aku lelah, tak ada ruang untuk melangkah. Perhatianmu bikin begah. Kenapa harus banyak bertingkah? Haruskah selalu aku yang ngalah? Bikin kepalaku mau pecah. Lama-lama kamu makin parah. Mulai sekarang ku bilang terserah. Mulai sekarang ku bilang pahami maksudku. Jangan buang waktuku. Kamu buat aku lelah. Ku beri perhatian salah. Perhatianmu bikin begah. Kalau ditemani marah-marah. Haruskah selalu aku yang salah? Lu gak lupa kan sama gua? Ngapain di sini? Lebih tepatnya, ini yang namakan takdir. Takdir apaan? Ya takdir lu buat ketemu sama gua. Apa gua ketemu lu mursi? Itu artinya lu harus bayar semua utang-utang lu ke gua. Biaya rumah sakit, biaya bengkel mobil, biaya dokter hewan. Bayar. Itu masalah minggu lalu, lu masih bahas sekarang? Masalahnya, mobil gue udah seminggu belum kelar gara-gara lo. Masalahnya, anjing kakak gue lo tabrak. Masalahnya, jidat gue kemarin luka semua gara-gara lo. Itu masalahnya. Terus gue harus bayar? Ogah, lagian kan udah dibayar sama kakak lo juga. Kak Rica itu ngebayarin tapi pakai duit gue, itu gaji gue. Udah gini-gini aja, gue mau ribet sama lo. Semua biaya kita bagi dua. 6.176.000 bagi dua. 3 juta? Enak aja lu bilang 3 juta.
3.088.000 itu harus lo bayar. Oh enggak, gua bisa lunas janji gua. Gua bayar 1 juta aja. Coba itu mahal banget ya lo. Waduh, masalah gua. Di sini gua minta nomor telepon biar nanti gua ambil duit gua gampang. Cari aja gua di tempat kerja. Bim-bim waris. Ribet lu, nomor telepon lo aja sini biar gua telepon ntar kalau... Permisi. Ya, Bu. Dengan Ibu Hayati? Iya, saya Bu Hayati. Ini ada kiriman bunga dari Bapak Deni. Pak Deni, suami saya? Alhamdulillah. Saya nggak nyangka suami saya bisa ngasih kejutan kayak gini. Makasih ya anak ya, udah nganterin. Sama-sama, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Oh iya, iya. Hati-hati ya, Nak. Iya, Bu. Permisi, Mbak. Ini orderan bunganya. Coba. Ini uangnya. Silakan tanda tangan di sini. Terima kasih. Halo. Iya baik, saya segera kesana. Ini udah selesai kok. Mau pesen apa mas, Mbak? Iya, bentar. Ngapain tuh orang di sini? Kalau sampai lagi yang ada bisa malu gue. Mendingan gue capek. Mbak, aku mau ini nih. Tom Yum. Terus pancake sama minumnya lemon nana. Tapi Mbak nanti pancake-nya keluarinnya habis makan ya. Baby, bentar Mbak. Jangan disatukin Mbak. Itu masaknya lama loh. Ganti aja yang lain. Kamu kenapa sih? Kamu gak mau lama-lama sama aku? Oh enggak, bukan gitu. Masalahnya kan aku bentar lagi ada jam kuliah. Jadi cari makanan yang cepat aja lah. Kamu tuh emang banyak banget ya alasannya. Bilang aja, itu pemahalan kan buat kamu. Terus kamu yang murah? Ya udah, kalau kamu emang mau yang murah, makan aja mie rebus di kampus. Enggak, bukan. Hey. Jadi mas? Jadi berantem saya sama dia. Hai cantik, hari ini lo sendiri ya yang milih bunga di perkebunan, biar lo tahu mana bunga yang terbaik. Tapi saya kan masih banyak kerja. Udah, ikutin aja. Lagian lo itu harus belajar jadi juragan bunga supaya lo gak kaget kalau jadi istri gue. Hei, ini duitnya lo kasih sama Bu Niken. Setelah lo milih bunga yang terbaik, lo suruh tanda tangan kontrak aja. Ngerti dong? Ya. Oke cantik, berangkat. Buk banget sih. Kalau gue gak butuh, ogah deh gue. Pak, jalan pak. Baik pak. Tumben, tumben, tumben.
nggak datang sendiri? Iya, Bu. Kebetulan hari ini saya yang disuruh ke sini. Oh iya, Bu. Surat kontraknya bisa ditandatangani sekarang? Tentu aja bisa. Kita sambil lihat-lihat ya. Yuk, mari. Rano nyebelin banget sih. Cewek nyebelin itu ngapain dia sama mami? Oh, jadi ini semua tanaman yang udah dibudidayakan ya, Bu? Betul, ini tanaman yang sudah dibudidayakan. Bagus. Siang, mami. Siang, sayang. Sonia, kok kamu udah pulang? Kamu gak kuliah? Iya, Mi. Dosennya gak ada. Silakan dilanjut. Oh iya, Rona, tante sampai lupa. Kita ke kebun yuk. Oh, kita petik bunga di sana. Iya, boleh. Ayo. Itu tadi yang sama Mami siapa sih? Oh, yang barusan. Anak buahnya Pak Bim-Bim, Mbak. Bim-Bim. Oh, Bim-Bim Floris. Ya, Mbak. Katanya diminta Pak Bim-Bim untuk mengurus kerjasama, Mbak. Iya, makasih, Mam. Jadi dia ngurusin kerjasama juga. Ada rencana apa lagi ya Pak Bim-Bim kasih kepercayaan gue sebesar ini? Kenapa sih, Pak? Maaf, Mbak. Itu di depan kayaknya ada motor mogok, Mbak. Langsung jalan aja, Pak. Baik, Mbak. Kamu buat aku lelah, tak ada ruang untuk melangkah. Perhatianmu bikin begah. Udah beres kan semuanya? Udah dong. Haruskah selalu aku yang lelah? Bikin lu apa-apaan sih? Kenapa sih? Ikut gue. Aduh, kok narik? Aduh, jangan narik, narik dong. Apa sih? Udah ikut. Tuh, lu lihat. Semua bunga gua rusak. Tadi aman kok. Baik-baik aja. Sekarang buktinya tuh semuanya rusak. Lu tau gak total kerugian gua tuh bisa jutaan. Pak, tapi kan ini bukan berarti semuanya salah Rona. Surti, diem. Lu mau ngegantiin duit gue jutaan? Lagian ini urusan gue sama Rona, kenapa lu ikut campur sih? Kamu tuh jangan selalu nyalahin saya. Dan jangan suka maksa saya buat nikah sama kamu. Ya udah, lu balikin aja nih semua bunganya ke Buniken. Kontrak kerjanya kita batalin. Gak bisa kayak gitu dong. Gak bisa gitu gimana, ini kan tanggung jawab lu. Tapi kan semua bunga... Gak ada tapi-tapian. Lu mau ganti bunganya atau gini? Jangan pernah maksa saya buat nikah sama kamu. Gue gak maksa. Gue cuma minta pertanggungjawaban lo. Atau nenek lo gue sandal. Astagfirullah, Pak. Istighfar, Pak. Untuk soal bunga yang rusak, biar saya bantuin Rona. Oh, Surti mau bantu? Iya. Wah, bagus dong. Ya udah bantu aja. Sekalian lo gue pecat. Ada ya orang kayak begitu. Ron, sekarang kita harus ke rumah Buniken. Ti, lo kalau bantuin gue kan bakalan dipecat. Bodoh amat, gue gak peduli. Gagal cinta aku.
Gak bisa saya ganti bunga ini. Kerusakan bukan kesalahan saya. Tapi Bu lihat sendiri kan, bunganya itu belum kita turunin loh Bu. Ya kan Pak? Benar Bu. Terus terang saya kecewa. Kalian batalin kontrak kerja secara sepihak. Bu, kita juga dapat tekanan dari Pak Bim-Bim. Coba kalian periksa. Bunga-bunga ini rusak karena zat kimia. Ya, coba kok baunya kayak ada bahan kimianya gitu ya. Jangan-jangan kalian sengaja ya. Mau merusak reputasi bunga-bunga saya, iya? Ya gak mungkin lah Bu. Kita tuh cuman karyawan. Kalau ada kejadian seperti ini, kita yang tanggung jawab. Iya Bu. Kasian juga si Rona. Gaji gak seberapa, ada kerusakan dia harus ganti. Kamu tuh ngapain sih? Kepo banget sama urusan orang lain. Udah masuk. Gue curiga deh, jangan-jangan yang ngasih cairan kimia ke bunga-bunga itu ulahnya Bim-Bim. Nah, itu dia Rona, gue juga punya pemikiran yang sama. Gue bingung, kita tuh gak punya bukti apa-apa. Ya, tapi gue curiga banget sama dia. Ya bisa aja kan dia ngelakuin itu semua biar gue berasa tertekan, terus mau nikah sama dia. Rona, lo yang sabar ya. Gue gak bisa bantu lo apa-apa kalau emang bener ini ulangnya si Bim-Bim. Ini uang tabungan gue. Apaan sih, gak mau gue. Udah gak apa-apa. Anggap aja ini untuk uang kos gue bulan depan. Lo berdoa aja Ron. Semoga ada jalan keluarnya. Dan lo bisa dapetin duit untuk gantiin bunganya. Sekarang lu istirahat ya. Aku tuh gak mau ya kamu tuh terlalu sibuk sama urusan kakak kamu itu. Iya, tapi kan aku kerja sama Karisha, baby. Ya terserah. Sekarang kamu lebih milih ngasih perhatian ke aku atau kamu mau ngurusin kerjaan kakak kamu itu? Baby, gak bisa gitu dong. Akan kerja, duitnya buat apa? Buat bayar kuliah. Oh gitu, jadi kamu lebih milih itu, terserah kamu sih. Ya ntar aku bilang lah sama Karisha, ntar aku bilang. Bagus kalau gitu. Oh iya, satu lagi. Aku gak suka ya kamu antar jemput aku tuh naik motor. Oh, dan aku juga gak suka. Kamu tuh pergi sama teman-teman kamu lah, nonton bola, gak jelas buat aku. Gak tuh Bu. Kenapa jadi banyak aturan gini sih? Jangan labil dong jadi orang. Siang minta A, sore minta B, besok minta C. Loh kok jadi marah-marah gitu sih, jadi nyolot? Ini semua salah kamu tau gak? Kamu jarang kasih perhatian ke aku, kamu gak sadar? Iya atur, udah atur. Males aku debat sama kamu. Oh, atur, atur. Sekarang udah ngerasa yang paling benar gitu. Paling hebat, gak mau dikasih saran, gak mau dikasih kritik, gak mau dikasih apa-apa. Udah deh, lama-lama aku males ya ngomong sama kamu. Aku juga males sama kamu. Bentar-bentar marah, kayak anak bocah. Lo yang kayak bocah. Tapi kan semua bunga... Gak ada tapi-tapian. Lo mau ganti bunganya atau gini? Jangan pernah maksa saya buat nikah sama kamu. Gue gak maksa. Gue cuma minta pertanggungjawaban lo. Ini lo bikin kaget aja. Bagian bunga. Lo gak nganterin bunga ke Cafe Star? Oh iya, aduh gue lupa.
pesanannya Kak Risha ya? Rana, itu bunganya Risha antarin sore aja. Pak, mana acaranya siang ya? Udah anterin ini aja. Saya pak yang nganter. Biarin aja Rona yang nganter. Lu jaga toko. Maaf, ini kan alamatnya lumayan jauh di BUMN Jalan Kartini kan. Jauh? Terus gak mau nganter? Jadi juragan aja, biar gue yang nganter. Urusan bunganya Bu Niken, biar aja Rona yang tanggung jawab. Lo gak usah ikut campur. Ngerti? Ngerti, Pak. Ngapain lo? Mau nagih lagi? Gue tahu masalah lo. Masalah bunga semua mobil yang rusak. Bunga dari kebun calon mertua lo? Iya, iya. Gue denger lo harus ganti ya? Ya gitu. Gue kesini tuh cuma mau ngasih tau lu untuk masalah biaya-biaya yang kemarin yang harusnya lu bayar ke gue. Lupain aja lah. Namanya juga kecelakaan kan. Lupain? Ya. Jadi gue gak jadi bayar 3 juta nih. Eits, lebih tepatnya 3.088.000. Mulai. Iya, maksud gue gak usah. Beneran dilupain? Ya. Gue gak jadi bayar 3 juta. Makasih banget ya. Gue lagi buru-buru nih mau nganterin pesanan bunga. Gue duluan ya. Iya. Makasih banyak. Iya. Makasih. Pak, iya? Permisi kalau ruangannya Bu Dita di lantai berapa ya? Ruangan Ibu Dita ada di lantai 6, Mbak. Liftnya sebelah mana? Maaf, saat ini liftnya sedang mati, Mbak. Kalau mau, nunggu 1 jam lagi. Aduh, bisa telat yang ada. Pak, kalau tangga darurat di mana ya? Tangga darurat ada sebelah sana, Mbak. Silakan. Makasih ya. Ya, sama-sama, Mbak. Kalian itu gimana sih, ya? Acara bisa berantakan kayak begini? Gua dikomplain sama klien gara-gara bunganya nggak ada. Bunga itu inti dari perhembakan. Iya, maaf Bu. Bunganya udah kita pesan kok dari kemarin ya. Lo udah cek lagi belum? Hah? Udah lo pastiin lagi nggak? Kata Pak Bim-Bim sih, bunganya udah dikirim dari tadi pagi. Alasan aja lo. Maaf, ini bunganya. Udah telat, udah bubar acaranya. Lo tahu kan? Acaranya itu jam 12, ini jam berapa, ha? Harusnya lo udah datang dari jam 11. Iya, kak, maaf tadi tuh. Gue udah kasih kepercayaan ya sama lo, harusnya lo bisa datang lebih cepat. Naik ojek atau apa, kek? Tenang, tenang ya, tenang, santai. Jangan marah-marah terus, cepat tua lo. Ya gak bisa gitu, Ren, ini masalah komitmen gue sama klien. Kalau sekalinya WO gue jelek, itu bisa nyebar di luar apalagi zaman sosmed kayak begini. Kak, saya bukan mau nyalahin orang. Tapi tadi tuh Bim-Bim bilang kalau acaranya sore. Udah ya, gue udah kecewa sama lo. Sekarang gue udah dapet citra buruk gara-gara lo sama Bim-Bim. Iya, ya udah kalau gitu ntar biar Reno aja yang komplain sama Bim-Bim ya. Gak usah. Halo Pak Bim-Bim. Ini gimana nih? Saya kecewa banget ya. Masa bunga telat datangnya?
Sini bunganya. Pulang sana. Kasihan si Rona, pasti dimarahin tuh ntar sama bosnya. Dik, nah, bos kemana bos? Tahu gue nggak ngeliat dari tadi. Gue tuh takut dikomplain deh. Ternyata acaranya Risha itu jam 12 siang. Katanya sore. Gue curiga deh sama dia. Kayaknya dia sengaja bikin gue salah terus. Gue tuh heran ya, kenapa sih ada manusia kayak dia yang tega banget. Gue sampe pusing ngeliatin kelakuannya. Tahu, gue juga pusing. Kalian berdua talking about me ngomongin gue ya? Enggak. Oh iya, barusan gue dikomplain sama Risha. Lo telat yang nganterin bunga. Kan kamu sendiri yang bilang anterin bunganya itu siang karena acaranya sore. Ya harusnya lu konfirmasi dong sama Risha. Nggak ngertiin banget sih, schedule gua kan padat, meeting gua padat. Nggak manis jambu banget sih. Manis banget. Tante. Hah, Ren? Sony ada tante. Loh, bukan dia kuliah. Nggak ada di kampus, saya telepon juga nggak diangkat. Kalian ribut ya? Ya gitu deh. Kamu yang sabar ya Ren. Sonia itu masih labil dan masih suka ngambek. Nggak kok tante, salah Reno juga. Kurang perhatian. Tante juga sering dibikin pusing sama dia. Kemarin dia bilang mau pegang usaha kebun tante. Pas tante ajarin, dia malah nggak mau. Kesel banget tante. Dede kan orangnya suka berubah-berubah tante. Anjanya itu gak ketulungan Ren. Plus gak punya rasa tanggung jawab. Sekarang Reno yang bilang sama tante. Sabar ya tante. Reno pamit ya. Oke Ren, nanti kalau Sonia datang tante kabarin kamu ya. Mang, ya udahlah, kan udah saya bayar. Tapi gara-gara Mbak Sonia maksain kita ngerusakin bunga semobil, hubungan bosannya sama Pak Bimbing hancur, Mbak. Iya, Mbak. Kemarin juga saya kena omel sama Bu Niket. Gara-gara omset turun. Mang, urusan omset itu bukan urusan Mamang. Yang bayar Mamang siapa? Mami, kan? Ya udahlah, nggak usah bikin ribet gitu dong. Awas ya kalau berani bilang sama Mami. Oh, jadi kalian yang ngerusak bunga semobil, iya? Hah? Iya? Iya? Apaan sih kamu tuh? Datang-datang main nuduh nggak jelas. Nuduh? Aku nggak nuduh, aku denger sendiri. Aku dari tadi di situ ngedenger pembicaraan kamu sama mereka. Kok tega sih kamu? Untungan buat kamu apa? Gak kasihan sama Rona. Rona itu harus ganti rugi bunga. Rona disalahin sama mami kamu. Rona itu disalahin, dimarahin sama bosnya. Aku gak suka liat kamu tuh deket-deket sama dia. Dan dia juga ngapain sih tebar-tebar pesona sama kamu? Aku sama Rona gak ada hubungan apa-apa. Ketemu juga karena kecelakaan. Klasik banget sih alasan kamu. Emang kamu kira aku gak tahu apa? Kamu suka kan sama dia? Kamu selingkuh kan di belakang aku, kamu kira aku gak tahu? Jadi nyalain aku sekarang? Iya. Emang ini semua salah kamu? Kamu tuh gak pernah perhatian sama aku. Kamu gak pernah care sama aku. Aku tuh capek ya kalau kayak gini terus. Kita putus aja. Bisa? Bentar-bentar gak bilang putus.
sedikit masalah, putus. Sedikit masalah, putus. Gak bisa gini terus. Wajar dong kalau aku bilang putus. Sekarang kamu itu udah pelit. Gak pernah kasih perhatian ke aku. Egois. Dan sekarang kamu selingkuh kan sama Tuan Bunga? Aku yang selingkuh, aku gak selingkuh sama dia. Pokoknya kita putus. Ronia, eh. Kenapa? Dari tadi gue liatin kayaknya gelisah bener. Tadi gue gak sengaja ngeliat Sonia itu ngobrol sama anak buahnya. Ternyata yang ngerusakin Bunga satu mobil tuh mereka. Hah? Serius? Serius, gue yang kena imbasnya Rona, kasihan kan. Udah gitu sempet tadi gue nasehatin. Yang ada malah diputusin gue. Lagi? Lagi. Oh my god. Makanya males gue. Pacaran baru 11 bulan 12 kali gue diputusin. Ada tuh. Dan dalam sebulan 2 kali gue diputusin. Maret gue inget. Besoknya gue harus minta maaf lagi. Gue baikan lagi. Padahal dia yang salah. Gue ngemis-ngemis cinta. Dia gak punya harga diri gue. Kalau menurut gue sih ya, si Sonia tuh gak penting juga. Gak usah dipikirin. Yang itu kasihan tuh Rona tau gak sih? Ya itu dia. Sama, jadi kena imbasnya dia. Ya kalau saran gue sih ya, lu cowok kan, ya lo harus tanggung jawab. Lo jelasin sama Rona sama Bim. Kok gue? Gini lo, ya gimana pun juga kan si Rona gak salah. Kasian kan kalau misalkan dia harus ganti rugi Bunga satu mobil. Dia itu anak yatim piatu loh. Dia cuma tinggal sama neneknya aja. Kakak tuh dari mana? Ya, gue sih pernah nanya-nanya waktu itu sama dia. Yang bikin gue terharunya sih, dia tuh pengen banget kuliah lagi. Cuman dia gak punya biaya. Oke lah, Sonia mah gak usah dipikirin, ya. Lu mau mana? Kepo. Di. Kasih. Ya. Mbak, mbak. Maaf nenek gak ada. Hah? Tadi saya ke warung sebentar, terus pas saya balik nenek udah gak ada. Nek! Nenek! Nenek! Nek! Nenek! Nek! Nenek! Nek! Nenek! Nenek! Nenek kemana ya? Gak ada juga. Iya, gak ada. Mungkin nenek ke rumah tetangga kali. Nenek kan pikun. Maafin saya ya, mbak. Sore malam-malam gue. Gue lagi sibuk. Gue mau minta maaf sama lo. Sekaligus gue mau ngasih tahu kalau Sonia itu udah masukin bahan kimia ke dalam bunga yang dari Buniken. Emang ya, gara-gara lo berdua tau gak hidup gue tuh jadi berantakan. Oh gara-gara gue, justru gue datang ke sini mau ngasih tahu lo kan. Ya emang, semua tuh berawal dari lo. Mulai dari anjing, kecelakaan, masuk rumah sakit, terus sekarang cewek lo bikin masalah. Itu semua tuh bikin Pak Bimbi makin dekat gue biar gue mau nikah. Terus gue tahu, enggak kan? Ya udah gue minta maaf. Emangnya minta maaf tuh bikin masalah gue selesai? Enggak kan? Ya gue tahu, enggak. Sekarang gue minta maaf sama lo. Gue akan ngelakuin apa aja sampai gue dimaafin sama lo. Oke.
kalau lo mau gue maafin, lo bantuin gue cari nenek gue. Nenek lo hilang. Yaudah buruan, gak usah ketawa-ketawa. Kalau ada kabar dari nenek, kabarin gue. Kamu buat nanti ya, yuk. Eh, di mana-mana sendal yang hilang, nenek yang hilang. Nek, neneknya Rona. Haruskah selalu aku yang lalu? Coba kesana. Kesana? Iya. Ke sana. Kesana. Nek. Mulai aku bilang terserah. Lah. Mulai sekarang ku bilang. Bentar. Ini kan arah ke perkebunan Bunikan. Iya. Siapa tahu aja nenek lu disepet sama Sonia. Dia kan absurd. Gue yakin ini ulahnya Bim. Nah, laporin polisi aja kalau gitu. Ya janganlah. Dia kan bos gua. Bisa dipecat yang ada. Emang masalah lu apa sih yang Bim? Dia tuh maksa gua nikah sama dia. Tapi gua gak pernah mau. Berat juga masalah lu. Yaudah sekarang nyarinya mau kemana lagi? Kocok Bim-Bim. Boleh tuh. Tapi bawa motornya pelan-pelan ya. Ya kali aja ketemu nenek di jalan. Mau gua turun dulu? Gak usah. Nenek! Kunci. Nek! Orang ini sepi-sepi aja. Nek! Ya nenek, udah hampir pagi ini masih belum ketemu juga. Rona itu gak boleh nyerah, gak boleh sedih. Harus semangat terus, kita cari tempat lain, ya. Sebentar. Iya, halo Bim, ada apa? Malam Rona sayang. Oh iya, pernikahannya udah Babang siapin loh. Hah? Pernikahan? Maksudnya? Ada yang titip salam nih. Rona, kamu di mana? Nenek lapar nih. Nek, nenek, nenek di mana sekarang, Nek? Udah, tenang aja. Nenek lu gak bakal apa-apa kok. Asal lo nikah sama gua besok. Nikah besok? Ingat ya, cinta gua yang udah bikin gua nekat sama lo. Jadi, gua minta sama lo jangan coba-coba lapor polisi. Karena kalau lu lapor polisi, lu gak bakal meet up lagi sama nenek lu. Bim, tunggu Bim. Ya matiin lagi. Katanya apa? Nenek tuh diculik sama dia. Laporin polisi. Dia udah ngancem gua kalau sampai gua lapor polisi. Ini masalahnya, dia bakal kena dua pasal. Pasal berlapis. Kesatu, pemerasan masalah hati. Kedua, menculikkan nenek. Gak bisa. Jangan bikin kacau masalah. Ya, tapi masalahnya gue gak tega ngeliat lo sedih. Seperti mimpi, ku bisa melihat. Gimana Rona? Ren, emang semuanya itu gara-gara Bim-Bim. Si Bim itu emang bener-bener ya. Menyati banget sih. Gua gak mau lagi kerja sama orang kayak gitu. Iya, Surti. Daripada lo emosi, mendingan kita semua sekarang istirahat.
gimana bisa istirahat? Ini masalahnya aja belum selesai. Iya masalahnya, kalau kita semua juga gak istirahat, yang ada kita kecapean. Kalau kita kecapean, kita itu bisa sakit. Kalau kita semua sakit, yang nyelamatin Reno. Bener juga sih Ron, apa kata si Reno. Gak ada salahnya kan kita istirahat 1-2 jam. Iya, mau berapa jam lo tidur, yang jelas kita semua istirahat ya. Miss, kamu istirahat juga ya. Ini buat mama. Terima kasih. Thank you, Ren. Bapak tenang aja, semuanya pasti beres. Sudah jam segini, yang datang cuma 2 orang. Emang waktunya ngejar. Semuanya on schedule kok. Anak buah saya sebentar lagi datang. Pak, Kak Risha, Reno mana sih? Kok gua telepon-telepon nggak pernah diangkat? Lu tuh apaan sih, gak sopan banget? Gue lagi ngomong sama klien, tau gak? Gak sopan. Tadi kan gue datang, gue nanya baik-baik, Reno tuh mana? Gak sopan gimana sih, anak? Lu mau ngapain lagi nyari adek gue, ha? Mau ngajak balikan lagi? Ya, lu tuh gimana sih? Lu yang mutusin, lu gak malu apa? Udah, lu mendingan move on deh, ya? Lupain adek gue. Hello, Kak, move on? Gue udah move on kali. Gue nyari adek lo karena gue mau ngambil STNK gue yang masih sama dia. Ya udah lo cari aja sendiri, emang gue pikirin. Eh kakak, orang gue belum selesai ngomong kok. Aduh denger ya, gue tuh mengurusin kerjaan gue. Ngurusin dekor, kursi-kursi, sama anak buah gue yang belum datang. Daripada ngurusin cewek labil kayak lo, gak penting banget. Cewek labil? Kak, wah, songong banget sih. Ren, Reno, Ren bangun, Ren. Aku ketiduran. Alah, lu tidur di sini? Ibu ketiduran semalam. Niatnya mau pulang cuma ketiduran. Jadi semalam lu nggak pulang? Gimana? Lah. Ih, lu di sini. Gimana udah ada rencana? Kita enggak bisa lapor polisi, tapi gua udah kontak-kontakan sama Bim-Bim. Terus dia minta apa lagi? Dia mandu gua ke suatu tempat terus gua suruh ngikutin dia. Cakep. Samperin aja, ramein di sana. Ya enggak mungkin. Kalau gua sampai bawa temen, dia udah ngancem gua. Terus takut dia ngancem. Harusnya lo ngancem balik ke dia. Kalau gue gak bawa temen, gue gak mau dateng. Gitu. Ya terus nenek gue gimana? Lalu gimana? Gue nyamar jadi tukang ojek. Pas! Bener? Tampang lo emang cocok jadi tukang ojek. Kalian pergi buruan, ntar ditungguin sama si Bim-Bim loh. Ya udah yuk kita langsung jalan aja ya. Tukang ojek. Stop. Iya di sini. Kalau menurut panduan Bim-Bim, tempat nenek disekap nggak jauh dari sini. Oke, berarti sekarang kita harus matengin rencana dulu. Masalahnya nggak boleh gagal. Oh ini kali? Iya, ingat. Lo tukang ojek ya? Iya, gue tukang ojek. Aduh, bang. Jangan tarik-tarik aja dong. Siapa lu? Jangan ikut campur lu ya. Dia tukang ojek gua. Iya, saya tukang ojek dia. Tukang ojek ganteng. Tangkap dia. Bawa dia.
Ya, gua mau dibawa kemana? Ayo, Rona! 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 Papa! Aduh! Masuk! Diam, masuk! Ini ada apa, Pak? Maaf, Mbak. Terpaksa saya ganti WO. Ya, tapi udah mepet loh, Pak, dan nggak mungkin. Justru itu, demi kelancaran acara BES. Ancam gue kalau sampai gue lapor polisi. Ini masalahnya, dia bakal kena dua pasal. Pasal berlapis. Kesatu, pemerasan masalah hati. Kedua, menculikan nenek. Nggak bisa. Jangan bikin kacau masalah. Tapi masalahnya gue nggak tega ngeliat lu sedih. Terasa di hati. Milikku lagi berakhir sudah cintaku dengan dirimu. Kau memilih dirinya bukan diriku. Sakit, sakit hatiku. Makeup kamu terlihat cantik, gaun kamu juga bagus. Kamu itu cantik banget, tau gak sih? Kamu harus tahu, dengan makeup dan baju ini gak bikin saya bahagia sama sekali. Tenang, bahagia itu bisa dibangun. Kita bakal bangun rumah tangga yang baik. Oke? Penghulunya udah siap, yuk. Cantik. Lo lihat adek gue nggak? Kakak. Diam. Masuk. Apa? Karena gue. Kenapa datangnya sendiri? Makin ribet ini. Hey, berani-beraninya lu datang sendiri ke sini. Mau cari suami ya? Pilih di antara kalian berdua. Gak usah GR lo ya. Coba bilang gue datang sendiri. Gue gak datang sendiri, lo gak lihat tuh. Tangkep, Pak. Tangkep dia, Pak. Tangkep. Pak. Ampun, Pak. Pak. Neneknya Rena masih di dalam, Pak. Ayo. Rasain lo. Lo bilang sama gue, Bim-Bim bawa Rona kemana? Hah? Gue gak tahu. Jangan bilang gak tahu. Lo tahu kan? Gue tahu. Gue cabut kumis lo. Sabar dong, lo tenang. Gimana bisa sabar? Gimana gue bisa tenang? Hah? Rona itu mau dipaksa kawin. Pokoknya gimana caranya kita harus gagalin pernikahannya. Ih, gue tahu tapi tenang dulu. Udah lo tenang ya. Mendingan sekarang kita susulin dia. Siapa tuh mesti keburu. Kakak tahu tempatnya. Ayo. Gue yang bawa. Pak, benjarain tuh, Pak. Ayo cepetan. Mas, itu maju dikit. Kalau gak ambil kiri. Saya mau lewat. Mobil box, woi. Mobil box. Bang, maju dong dikit. Aduh, Risa, Reno, percuma kalian teriak-teriak. Jalanan itu emang udah macet. Ini
ini tempat acaranya masih jauh gak sih? Tempat acaranya sih masih 1, 2, 3 lampu merah lagi terus belok kanan. Kanan, Pak. Aduh. Rena. Kok sepi sih? Ya namanya juga dadakan bos. Yang penting sah. Gak bisa gitu dong, tunggu acara pernikahan selesai dulu. Tangkap. Aduh, Pak, aduh, tolong dong, ini kita mau nikah loh. Ini kita mau nikah loh, masa gak jadi, aduh. Gue minta maaf ya sama lo, kalau sama ini gue punya banyak banget salah sama lo. Gue juga minta maaf. Iya, sama-sama. Makasih ya. Ini kasih dia. Lo gak apa-apa kan? Enggak, gak apa-apa kok. Gue telat ya. Reno. Terlambat. Udah siap belum? Enggak. Sonia tadi kesini, dia bawa polisi. Alhamdulillah. Gak jadi nikah. Aku benar-benar minta maaf ya sama kamu. Aku sadar kok selama ini aku banyak banget bikin salah sama kamu. Tapi aku udah janji sama diri aku sendiri. Kalau aku akan berubah, aku akan jadi perempuan yang jauh lebih baik. Iya, ngobrol ntar aja ya, capek gua. Ya, mas-masan gua. Aku capek banget ya. Bila aku ingatmu. Ben, gimana? Aman kok kak, tadi udah dibawa sama polisi. Alhamdulillah. Mami bangga sama kamu. Kamu berani dan bertanggung jawab. Makasih ya Mi. Tapi kok pengantin ceweknya kemana? Itu nah. Oh, bentar ya. Rona, lo mau kemana sih buru-buru banget? Gue mau langsung pulang aja. Makasih ya udah nolongin gue. Tapi kan acaranya belum selesai. Sakit hatiku. Lo semoga langgeng ya sama Reno. Lo kenapa sih? Lo suka sama Reno? Atau jajan lo cinta sama Reno? Emang lo gak mau liat gue sama Reno nikah apa? Kalau lo emang gak suka sama Reno dan lo gak cinta sama dia, kenapa lo harus sesedih ini? Udah deh, mendingan sekarang lo ikut gue. Kalau misalnya emang lo gak kuat, ya lo tinggal pulang. Yuk. Ayo, aduh, Son. Ya. Soninya, Son. Duh, kenapa di sini? Kenapa sih, Son? Loh, tempat ini tuh udah dibayar lunas. Sayang banget kan kalau gak dipakai.
Soalnya kamu apa-apaan sih? Mami, tempat ini, catering, semuanya itu udah dibayar lunas. Sayang kan kalau gak dipakai buat nikah? Ya tapi gue gak mau nikah sama lo. Siapa sih yang mau nikah sama lo? Gue tuh harus fokus kuliah, ngurusin kebun. Gue juga masih harus banyak belajar sama Mami. Terus siapa yang nikah? Yang mau nikah itu... Kamu ikuti, apakah kau di sini? Demi kamu dan aku.